Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya mau servis lagi shock Ohlins ya. Ini motornya X-Max ya. X-Max. Ini datang langsung ke sini ya. Sama motornya ya, masih kotor ya. Kondisinya bocor, kelihatan. Bocor ya. Yang ini juga udah ada rembes ya, kelihatan. Udah ada rembes. Ini double click ya. Kelihatan kan kalau yang ori. Nah, ori Ohlins ada nomor serinya. Terus baut-bautnya kuncinya L bintang ya. Tuh. L bintang ya. Ini shock ini harganya saya tanya yang punyanya belinya dia 9 juta ya. 9 juta. Kemarin katanya yang ada yang komen-komen ini udah standar udah dari pabrikannya udah gini katanya. Tapi kata yang pakai itu nggak enak ya. Makanya saya rubah lagi ya. Yang rasanya pakai ya. Bukan yang pabrik ya. Kalau pabrik kan nggak tahu apa-apa. Pabrikan itu dipukul rata ya. Takaran oli sekian. Angin sekian. Dia merasakan apa enggak yang pakai. Oke. Kita langsung tes aja. Ini tabung atas ya. Ini belum dibersihin, kita coba tes langsung dulu. Turun. Bentar, kliknya normalin dulu ya semua ya. Ini ribbon, ini kompresi. Oh, udah normal. Coba tes. Tes ya kompresinya jalan nggak? Tes. Ada kompresi ya, ada ya, tapi nggak agak terlalu ini ya, kompresi aman. Sekarang ribbon. Ini klik full ya, nggak fungsi ya ribbonnya. Ini bawaan pabrik ya, bawaan pabrik ini. Sebelum bocor juga udah gini kata yang punya, ya bukan kata pabrik ya, kata yang punya, kata yang pakai. Sebelum ribbon juga nggak ada, sebelum bocor juga nggak ada ribbonnya ya. Klik full. Satu lagi, saya cuman mastiin aja ya bahwa bawaan pabrik itu enggak seluruhnya enak ya fungsi. Ini kan double click. Tes langsung kompresi. Ada dikit ya kompresi ya. Saya tadi tanya-tanya yang punya ya. Sebelum bocor, kliknya juga ribbon enggak fungsi. Yuk. Tuh. Kan ini pakai turin juga nggak bakalan enak ya, mantul-mantul kayak gini ya. Oke, real ini ya, ini bukan rekayasa saya ya, real ini. Jadi H3 hare-hare hirup. Oke, biar cepat kita langsung bongkar aja ya, biar cepat ya, soalnya kasihan nunggu di depan. Oke, langsung. Through the house.
Oke ya, ini udah dibongkar, udah dibersihin ya. Bagian tabungnya nggak saya buka karena takut lama ya, soalnya ini nunggu ya. Pasti isinya kayak sama kayak yang kemarin yang ADV ya, dalaman tabungnya ya. Sekarang kita langsung bongkar aja. Ini bagian SIM-nya nggak jauh beda ya sama yang kemarin ya, yang ADV gitu. Tuh. Ini klepnya nggak jauh beda ya. Tuh, lihat. SIM-nya sama ya. SIM-nya model gini, ada pair-nya. Tuh. Sistem SIM-SIM ini ya, kerucut ini ya, nge-pair. Pasti empuk ya. Ini kita buka sekarang SIM-nya ya. Oh, lupa saya ini ada ininya, snappingnya. Nah, ini snappingnya udah kebuka ya. Snappingnya ini rumah SIM-nya ya. Sama ya kayak kemarin ya, kayak gini bentuknya, di dalamnya ada jarum untuk ininya, ribbon ya. Kita langsung buka bagian sealnya ya. Nah, ada ringnya lagi, ini sealnya. Oke, ada ringnya lagi ya, cuci dulu. Satu lagi kita buka ini, bocor dua-duanya ya. Sama ya, kiri kanan sama ya, klepnya ya, SIM-nya juga sama kiri kanan ya, model gini. Udah kebuka. Sealnya sama ya kayak kemarin ya, yang punya shop apa sih kemarin teh, ADV. Nih, cuci lagi. Nih, oke ya, ini udah dibersihin. Sealnya ini yang lama ya. Nih, sealnya yang lama, kita ganti seal baru ya. Yang gini tuh, ringnya, ini dampernya ya. Oke, kita satu lagi, ambil mobil. Sealnya AS14 ya, sama ya. Truk. Ya, dampernya, kembali. Oke, ini oil yang di sini ya. Satu lagi. Oke, kita kasih grease dulu dikit ya.
Oke, kita masukin. Satu lagi. Jangan lupa snapperingnya. Oke. Satu lagi. Nah ini sekarang kita racik lagi ya sim-simnya ya, biar ada ribonya ya. Oke, lanjut. Oke, ini udah saya rubah lagi ya sim-simnya sama kernya ya, udah saya sulap lagi. Jadi gini ya, ini kan udah didesain ya dari pabrikan ya. Sok ini udah didesain dari pabrikan ya, desain sedemikian rupa lah sampai kepala botak ya, ini kompresornya ini. Tapi kan yang namanya manusia itu justru pengen lebih. Gini aja teman-temanku sekalian, kalian beli motor baru ya, orisinil full, ngerasa enggak enak nggak kalau misalnya keluar kota mau pengen agak kenceng dikit, pasti ada yang dirubah lagi kan, misalkan bagian CVT. Nah itu dia, ini juga sama, jadi nggak kayak shockblade aja ya yang di macam-macam kayak gini, bagian CVT motor juga kayak gitu, apalagi untuk balap. Jadi meskipun dari pabrikannya segitu, tetap aja ya kalau pengen lebih ya dirubah lagi, ngerti kan teman-teman ya. Oke, lanjut kita pasang. Oke ya, ini udah saya kasih oli, udah isi angin juga ya. Kita tes dulu ya, tanpa per ya. Tes dulu ya. Nah, langsung aja dua ya. Mantap ya. Sip ya. Kita coba ribbonnya ya. Fungsi ya. Oke, alhamdulillah ya, fungsi ya ribbonnya. Coba lagi. Fungsi ya. Nanti kita coba tes di motor langsung ya. Per ya. Ini tadi segini ukurannya. Kita coba secara setting dulu ya. Ini kompresinya juga udah saya rubah lagi ya. Jadi biar nggak terlalu amblas ya. Soalnya ohlin segini pernya empuk ya. Empuk banget ya. Nah, sekali lagi yang servis di sini itu garansi ya, garansi 3 bulan ya. Jadi kalau ada apa-apa tinggal di WA saya aja ya. Jangan bilang macam-macam, soalnya garansi ya 3 bulan. Ada apa-apa tinggal konsultasi ke saya aja. Yang penting bonnya nggak hilang ya. Bonnya nggak hilang. Obeng-obeng. Udah hijau.
misalkan nggak enak dipakai, sakit pinggang, tinggal konsultasi CPA ya, garansi 3 bulan pokoknya ya. Sorry, ini belum di klik normal. Sama ini juga. Sorry. Oke, setelan kerja segini dulu ya. Nanti di langsung di setel di motornya ya, langsung di setel sama jokinya ya. Oke, bye. Kita sudah mau berjalan, karena kita sudah mau berjalan.